Bento enam sayur tambah daging paikut ini adalah santapan kebanyakan pegawai kantor. Tapi seiring terus naiknya harga barang, harga bento pun semakin mahal. Menurut statistik terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Anggaran Akuntansi dan Statistik, indeks harga konsumen atau CPI mencatat kenaikan 3% per bulan sejak Maret. Banyak warga mengeluh pengeluaran semakin besar, biaya hidup di berbagai bidang pun semakin berat. Data DGBAS menunjukkan untuk periode Januari hingga Juni tahun ini, upah rata-rata pegawai adalah 44.262 dolar Taiwan per bulan, lebih tinggi 3,02 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tapi pada kurun waktu serupa ini, CPI rata-rata mencatat peningkatan 3,13 persen, berarti kenaikan upah tidak cukup 0,11 persen banding kenaikan harga barang. Kecepatan kenaikan upah tidak mampu mengejar kenaikan harga barang. Tampaknya masyarakat umum hanya bisa lebih hemat agar dompet tidak menjadi semakin tipis.